amang si itu orang molo ruas ni hurieta iso piga kakama. 47 kakama. 47 kepala keluarga. Namun gereja ini sudah berusia 101 tahun. 100 tahun pada tahun yang lalu 2021 18 Juli gereja ini telah merayakan jubileum 100 tahun. Salam damai untuk kalian semua teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga nama kesepuluh semakin berjaya dan selalu semangat. Seperti pemuda-pemuda yang harus dibanggakan di Indonesia. Terima kasih. Mantap. Nah. Nah di hamuna akapangarato ruas ni huria yanakon ni ruas ni huria HKWP dolo naulion alana si hobbing do huta soit si hite masih raja uluan amin waeng di bona pasogit sahak matabe nami tu hamuna na di pangaratoan. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet. Hamuna akadongan sahapor seon di Sadok Portibion. Selamat hari Minggu mari kita saluhuna. Hari ini Minggu tanggal 6 November 2022. Palito na Mehmet akan melayani di gereja HKWP Dolok Nauli. Resort Huta Barat Partalito Ruan, Distrik 2 Silindung, Tapanuli Utara. HKWP Dolok Nauli Siarangarang adalah jalan menuju ke Sipahutar. Nah ini saat ini kita baru naik dari kota Tarutung. Baru saja melewati permandian air panas Huta Barat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah tiba di Desa Siarangarang, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, hamuna kadongan dari pangarap Tuhan. Beri kita mauli ni huta Siarangarangon. Tetok tong mata hasi holi huta ka luata bona pasogita. Oras ma di hamuna na di huta Siarangarangon. Inilah gereja HKBP Dolok Nauli Siarangarang Resort Jawa Barat Partalito Ruan. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito na Mehmet, inilah gereja HKBP Dolok Nauli Siarangarang yang berdiri sejak tahun 1921. Dan untuk mensyukuri kepada Tuhan, usia gereja ini yang sudah 100 tahun diadakan perayaan jubileum 100 tahun dan Mameakon Batu Ojahan MBO pada tanggal 18 Juli 2021 oleh Eporu Surya Kristen Batak Protestan HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar.
Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palitona Mehmet. Selamat hari Minggu Madihita Saluhuna. Hari ini Minggu tanggal 6 November 2022. Palitona Mehmet akan melayani di Gereja HKBP Dolok Nauli, Resort Huta Barat Partalitoruan, Distrik 2 Silindo. Kali ini kita agak lebih cepat, lebih awal hadir di gereja ini. Acara Minggu di sini akan dimulai pada pukul 10. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum para jemaat datang, sebelum ibadah dimulai, kita akan bertemu dengan Sintua yang melayani pada kebaktian sekolah Minggu beserta guru-guru sekolah Minggu di Gereja HKBP Dolok Nauli. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlihat gereja ini kecil mungil. Karena jemaatnya tentunya tidak begitu banyak, tapi kita boleh tanyakan nanti kepada Perhalado yang kita berjumpa di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah guru-guru sekolah Minggu beserta Perhalado yang melayani pada anak sekolah Minggu hari ini. Horas mari hamuna. Horas amang. Nah, kita tanyakan nak kamargaha buruah haruna sida. Horas amang? Ya au situa BP Situmorang. Situa BP Situmorang. Inang Buruta Barat. Inang situa. Kalau situa S Buruta Barat, Margas Siturus. Situa Buruta Barat, Margas Siturus. Jadi bolau tok Siturus bahasa rupa dengan sama dengan nama kita be. Wah itu Siturus dotong naroon. Burua sama hong. Buruta Barat. Kalau Buru Simajunta. Boruta Barat, Boruta Barat, Cima Juta, Boruta Barat. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, amang si tumorang molo ruas nihuria teh so 3 kakak mau. 47 kakak mau. 47 kepala keluarga. Gudang gua ka ruas nihurion akan dari pangaratuan anak-anak kon ni ruas nihurion dari pangaratuan. Gudang gua teh. Nah, di hamuna akan pangarato ruas nihuria, yanakon ni ruas nihuria HKBP Dolo Naulion. Alana si hobbing do huta soit si hite masih raja uluan amin waing dibona pasogit sahak matabe nami tu hamuna na di pangaratoan si hobbing do huta soit si hite masih raja uluan amin waing dibona pasogit sahak matabe nami tu hamuna na di pangaratoan. Nah, gereja ini tampak kecil mungil, memang inilah kapasitas untuk sebanyak 47 kepala keluarga. Namun gereja ini sudah berusia 101 tahun. 100 tahun pada tahun yang lalu 2021 di 18 Juli gereja ini telah merayakan jubileum 100 tahun sekaligus mangopoi mameakon batuojahan. Ido teh amang? Sudah, Pak. Iya. Ada berapa kumpulan kor di gereja ini? Tiga, Mak. Tiga kor. Korama, Ina, Naposo. Nah, sekalipun gereja ini jumlah jemaatnya hanya 47 kepala keluarga, tetapi di gereja ini tetap ada pembinaan kepada kaum Ama, Ina, dan Naposo. Nanti boleh kita dengarkan lagu-lagu pujian yang akan dinyanyikan kumpulan kor di gereja HKBP Dolo Nauli Resort Huta Barat Partalitoruan. Thank you.
Halo Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palituna Memet. Hamu kadonga sahapor seonak kadonga ruas di hurian itu hata di Sadok Portibion. Selamat hari Minggu ma di hita. Buan masih nondang mi tuliat portibi. Salam damai untuk kalian semua teman-teman dimanapun kalian berada, semoga Nalko 10 semakin berjaya dan selalu semangat seperti pemuda-pemuda yang harus dibanggakan di Indonesia. Terima kasih. Mantap. Nah,